jaraknya dari jaraknya berapa? Kalau jalan kaki capek nggak? Kalau capek terus jauh. Lebih dari 100 kilo. Yang berarti kemungkinannya bisa diafirmasi lagi. Salah satu ya. Sekarang udah ada surat jalan. Sudah menunggu antrian, Pak. Oh, ini ibu sama suaminya. Oh, hari yang keberapa ibu baru datang hari ini? Baru pertama kali, Pak. Baru pertama kali. Iya. Jam berapa tadi? Jam kira-kira jam 9. Okay. 9. Iya. Sekarang baru jam? Kok baru setengah jam? Iya. Setengah jam udah dilayani lagi. Iya. Cepet ya? Maksudnya cepet, Pak. Langsung ditangani. Langsung ditangani, iya. Ya. Dan kita juga alhamdulillah, Pak, dengan pihak sekolah sudah kita sudah kita tekankan bagi orang tua wali yang calon peserta PTDB ini ada kesulitan, tolong dibantu semaksimal mungkin di sekolah ya, seperti itu ya, Pak. Untuk kotak pengaduannya gimana, Pak, kalau misalkan ada terkendala gitu, Pak? Ya, intinya semua dimaksimalkan dulu di sekolah ya, kalau ada misalkan apabila ada telepon gitu atau WA gitu, misalkan ada itu, ada itu tuh misalkan ada kesalahan nilai atau apa, itu baru kita di sini buka posko di kecamatan, dan kita juga buka posko selain di kecamatan di UPP gitu. Seperti di UPP Kecamatan Bekasi Utara. Makasih, Pak. Ya, bisa WhatsApp. Bisa ada call center. Ada website-nya. Kalau kurang juga masukin ke IG-nya Mas Triadianto, Wakil Wali Kota. Fast respon, Pak, ya? Wah, fast respon. Lu berarti belum follow. Iya. Itu ada sini bisa langsung jawab nih yang di distrik, call center distrik, call center Pemkot. Dari jam berapa? Enggak, kan daftarnya enggak di sini. Di sini yang bermasalah. Pemberkasan apa? Kenapa? Dari sekolah atau online langsung? Bapak enggak pakai jalur apa? Dari mana? Bapak dari sekolah di SD mana? Mutiara dari sini, Mutiara sini. Kalau ke SMP? SMP. SMP berapa? Rencana mau SMP 1, Pak. SMP 1 Bekasi. Karena lebih dekat rumah saya, Pak, dekat istana. Berapa jarak? Kami mengitar 400 meter. Berapa? 500. Memang kita sih, saya kan tinggal di sini, Pak. Di Bekasi Utara, tapi saya merasa ada di sana. Tapi kalau saya donasinya nanti ke utara, saya jauh dari SMP 21. Jadi saya mau coba prestasi. Tapi harusnya nggak perlu. Gini, Pak, sebenarnya Bapak kalau misalnya itu nggak perlu datang ke sini. Oh, gitu. Iya, harusnya bisa langsung online. Bapak udah tahu kan nomornya. Inputnya kalau misalnya masuk SMP, NISN. Nomor anak bapak berapa, langsung coba itu gas gitu, makanya nanti gitu. Ini hanya yang bermasalah. Masalah, misalnya KTP nggak datang gitu. Menggunakan jalur lain, dilanjutkan prestasi. Prestasi juga. Coba dicek aja di sini, nggak apa-apa. Minta pendamping sini, langsung di sini nggak apa-apa. Coba. Kecuali kalau bapak memang nggak bisa, kita dibantu. Bisa bantu di sini, atau nanti bantu di sekolah. Ya nggak perlu, nggak perlu di sini nanti. Ya ini informasinya yang sudah. Ya nggak perlu paham, Pak. Jadi kalau itu tidak tuh. Dibantu aja tuh, iya. Ada websitenya, ada langsung. Ada, kalau ada yang kurang jelas, ya. Jadi nggak apa-apa karena udah urutan ya. Iya, kali nggak apa-apa. Karena di sini nggak disiapin juga kan? Gimana, Pak?
Intinya untuk dia daftar, bisa langsung. Mbak Diang, misalkan memang kalau apa namanya dari kita sudah memang sudah dimaksimalkan untuk di sekolah gitu ya Pak ya. Jadi adapun di sini ada yang sudah apa namanya dibantu dari dinas sosial, dari PA, apa dari PKH. Kan kalau yang kayak gini dia, ini nih ada kasusnya dia datang ke sini, dia mau daftar. Di sini dilayani apa enggak? Di sini bisa Pak. Bisa. Mana komputernya Mas? Ini di sini. Yang ini. Iya. Ya udah Bapak sekarang. Iya. Udah kan bisa? Bisa. Contoh. Contoh. Coba saya contoh gitu misalnya. Nama anak yang usah di sini Pak. Iya. Tapi nggak apa-apa Bapak jadi ditolong di sini. Daftar. Saya sih di informasinya seperti itu. Nggak apa-apa ya udah. Iya nah itu. Data saya tadi di mana situ ya? Datanya di mana tadi? Bapak sudah menyiapkan berkas-berkasnya belum? Tadi saya udah. Ada mana? Nah, aku belum lengkap kan? Bisa langsung kalau ini ya, nggak bisa. Cuman memang karena kita sudah dimasukkan ke sekolah, ataupun dia kan ke sini kebanyakan yang mengurus apa pengajian atau dinas sosial. Memang mereka, Pak, berarti ini saya langsung dibantu ke sekolah ya, Pak? Oh iya Bu, mangga. Iya. Nah kalau kayak ini kan bisa langsung dia nih, coba nih ada. Ya. Coba kasusnya kayak gini. Ya. Coba nih coba. Mana datanya? Mana datanya? Bapak udah bawa nilai rapot belum? Kita juga bisa. Udah. Kita bisa membantu asalkan memang dari rapot sih belum Pak. Dari calon belum terima rapot. Jadi sudah. Kan nilainya ada dari itu. Kan yang dipakai kan nilai. Nilai akhir. Nilai akhir. 2. Sama ada. Semester 5 kan cuma 1-2 cuma semester 5 ya, belum ada. Coba gini ke sekolahnya aja kalau gitu. SKA-nya udah. SKNA-nya udah. SKNA-nya udah ada di bawah enggak? Oh iya ada dua SKNA. Gimana nilainya nanti? Udah ada dulu. Makanya dari katanya dari SD enggak apa-apa sebelumnya dari sekolah mana? Mutiara. Mutiara 17 SD swasta. Sudah dikasih format SKNA kan? Sudah. Sudah. Nah, sekarang Bapak mau ikut jalur silakan Pak. Bapak sekarang mau ikut jalur apa, Pak? Prestasi. Jalur prestasi. Prestasi berdasarkan dari SKNA, bukan prestasi non-akademik. Nah, untuk jalur prestasi SKNA, mau jalur apapun, untuk tahap ini Bapak harus mengikuti pra-pendaftaran terlebih dahulu. Pra-pendaftaran harus, apa saja berkas yang harus disiapkan, di antaranya tadi ada ada kartu keluarga, ada akte kelahiran, ada SKNA dengan SPTJM. Semua berkas disiapkan yang asli dan difailkan dalam bentuk foto atau PDF. Itu karena nanti ketika Bapak pra pendaftaran ada berkas-berkas tersebut harus diunggah ke web PPDB. Nah nanti untuk jalur prestasinya Bapak ikut setelah pra pendaftaran Bapak ikut tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 5 pilih sekolah lewat jalur prestasi SKNA di web PPDB-nya. Jadi untuk tahap ini Bapak harus mempersiapkan berkas-berkas pra pendaftaran. Kalau misalkan memang sudah siap bisa ya, bisa datanya. Coba dicek. Coba dicek lah mana? Mana datanya mana? Datanya mana datanya? Di dalam. Oke, rasa. Alhamdulillah ini ada dia enggak ada masalah. Saya coba di nomor NISN aja, nomor induk siswa nasional. Coba nih langsung di daftar sih coba cek nomor NISN nya mana. Coba dari SD ke SMP. Nama Sujarti. Ini ya kuatnya nih jaringan. Ya. Apa?
pindahan lu tapi nggak belum tersosialisasi. Terima kasih.